memberikan closing statement dalam waktu 2 menit. Dan langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement. Silakan pasangan calon nomor urut 3. Silakan pasangan calon nomor urut 3. Silakan Ibu Bapak untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Anak-anakku, para guru, para ustadz dan ustadzah mulai dari PAUD, TINIA, SMA, SMK negeri, swasta dan pondok pesantren, para pengasuh pondok pesantren, para orang tua yang saat ini masih bingung dengan kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah, termasuk rayonisasi, dan para ibu rumah tangga serta warga Jawa Timur yang sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, kami, saya dan Gusan akan hadir di antara Bapak Ibu sekalian, penyenengan semuanya, untuk bersinergi bersama, bekerja bersama dengan para kepala daerah, wali kota, bupati, para camat, para lurah dan kepala desa dengan terobosan perubahan yang lebih baik melalui Resik-Resik Jawa Timur. Dan itu semuanya bisa terjadi kalau kita memiliki prinsip bahwa kita selalu berpihak dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlupakan, dan orang-orang yang termarginalkan. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, padzalika alladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, al-ayah. Bahwa pendusta agama bukanlah orang yang menyobek bendera syahadat. Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mengurusi nasib-nasib orang-orang miskin. Maka kami dan Budusima insya Allah selalu berpihak dan akan mengutamakan bagaimana nasib orang-orang miskin yang termarginalkan akan menjadi orang-orang yang sejahtera, makmur dalam hidupnya, sehingga bisa beribadah pun dengan tenang dan juga bisa menjadi bagian dari membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan saya yakin Jawa Timur mampu dengan potensi yang ada, asalkan pemimpinnya resik, asalkan pemimpinnya punya komitmen bahwa segala sesuatu amanah itu adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu Anda habis, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 3. Ya.